Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI, Effendi Simbolon, tidak dilanjutkan. Effendi Simbolon telah melayangkan permintaan maafnya terkait ucapannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Usai melayangkan permintaan maaf terkait ucapannya yang menyinggung Tentara Nasional Indonesia, Mahkamah Kehormatan Dewan memanggil Effendi Simbolon untuk dimintai keterangan. Effendi dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik karena pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Dalam sidang MKD, perkara pengaduan dugaan pelanggaran etik terhadap Effendi dilanjutkan oleh MKD DPR RI. MKD menilai, pernyataan teradu mempunyai hak imunitas untuk menyampaikan pernyataan dan pertanyaan sesuai undang-undang. Atas dasar tersebut, perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik DPR RI terhadap yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, MIPOL A163/FPDIP dengan nomor register 90 PPMKD 9/2022 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Dan sekali lagi saya terima kasih dan saya mohon maaf pada teman-teman kolega saya bila ada yang kurang nyaman dengan apa yang saya sampaikan di rapat kerja dan RDP. Dan sekaligus juga saya mengingatkan siapapun kita, siapapun pemerintah, siapapun instansi, tidak boleh melakukan intimidasi. Tidak boleh. Ini negara hukum dan kita negara demokrasi, ada supremasi sipil dan menghormati hak asasi manusia. Membahas kami banyak sekali ini, temuan-temuan ini yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Effendi Simbolon disulut ucapannya dalam rapat dengar pendapat dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa beberapa waktu lalu. Dalam RDP tersebut, Effendi mengendus adanya disharmoni di dalam tubuh TNI hingga keluar ucapan TNI seperti gerombolan dan ormas. Saya sampaikan tadi bahwa permintaan maaf Pak Effendi. Atas ucapan Effendi tersebut, sontak menuai respon dari Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman hingga sejumlah prajurit TNI AD. Tim Liputan iNews melaporkan. Kegiatan-kegiatan menyampaikan secara perorangan dan sebagainya sudah cukup.